udah nggak ada. Cuman aku ya berusaha dengan siapa tahu gitu ya. Gosok-gosok panas. Aku nggak berani mastiin, aku nggak terlalu untuk kayak pastiin deh panggil gitu kan. Aku juga nggak berani bawa ke rumah sakit nanti di COVID kan. Oh itu, iya. Bawa ke rumah sakit. COVID nanti. Kalau bawa ke rumah sakit itu di COVID-in, biayanya lebih mahal. Terus kita nggak bisa dampingi. Iya. Itu yang tetangga saya sih kemarin kan sakitnya lambung saya. Sudah lama sakit lambung itu. Terus udah gitu keluarganya ke rumah sakit. Suruh meninggal, udah buat Mbak Endang. Dirancang baik. Enggak udah. Ini yang semua anak-anaknya enggak ada lagi yang dirugikan. Dan satu sih 12 jam kalau enggak di apa? Kemarin tuh sakit mau gini-gini tuh kan. Kemarin meninggal tuh masih sakit. Makanya aku donasi, aku telepon. Iya, acaranya mau gini-gini kan pulang gereja terus ya. Seperti apa? Kita mau kemana? Kemarin tuh sakit, kasihan loh. Oke, langsung aja proses sepertinya. Ini tinggal PR cari yang. Itu saya kalau saya berasanya gini. Tapi dilancarin. Ibu mau meninggal ya. Tahu kok tuh saya berdoa terus sholat tuh. Ya Allah jangan dikasih sakaratul maut. Sudah doanya itu terus, nggak tahu tahu-tahu aja begitu. Nanti hari kemudian nggak ada, tapi saya doa terus jangan dikasih karunia. Jadi saya ke sana aku tuh ini kan setelah ibu meninggal, saya tuh dikasih ini kakaknya sudah tujuh hari ke sana. Kan namanya ada siksa kubur deh. Iya. Jadi pokoknya harus ke sana kita kompak ya, saya kompak ya sama Anggi sama Cica. Jadi tiap hari saya ke sana. Itu terus praktis ke sana. Pokoknya jangan ada yang lewat sehari pun. Karena emang jangan sampai yang ngalamin sehari pun. Jadi mudah-mudahan kalau ngabulin saya mudah-mudahan gak dikecilkan. Soalnya ada siksa ini, siksa itu. Jadi mudah-mudahan kalau ngepasannya itu. Jadi Anggi udah Manggo. Enggak, pokoknya kalau kamu gak kesana sekarang, Mama biar Manggo kesana. Benar-benar. Tapi yaudah diambil aja Manggo. Terus jauh di mobil maupun Mbak Motor. Terus Cica juga yang enggak kan ada tukang ganggu atau nama terus kami enggak mau pinjam mobil enggak mau ke makan gitu. Jadi 7 hari itu rutin saya ke sana gitu supaya oh kelancaran proses itu blok apa tuh ah apa blok 15 saya ke sana blok 5 nomor 15 ya Kristen ya iya enggak tahu. Saya kesana nyasar Mas Budi. Loh ini kok subuh dan malam ini pasti kuburan ibu pak hilang. Kalau ini ya anak, kalau anak-anaknya sih belum ada yang dimimpiin ibu. Tapi ini Mas Tono dimimpiin. Dapat deh kok ya. Mas Tono dimimpiin begini, kan saya lagi tidur ini kan, terus tiba-tiba bangun. Kenapa pak? Saya ini ibu kesini mah katanya gitu. Biasanya dia kalau kesini nanya Mas Tono. Mbak Tino mana? Oh. Biasanya gitu. Ini enggak. Ya saya lagi ada tamu kan di depan. Terus ibu itu lewat samping. Terus dia bilang sama saya, permisi mas, mau nengok anak sama cucu saya. Gitu. Oh. Udah gitu aja. Terus mas Tama, ah sebentar mau lihat ibu dulu gitu. Oh. Enggak ada, udah enggak ada. Kalau aku ngibit tapi masih sama-sama. Belum lama kemarin itu. Akhirnya setiap ini ya aku ya Allah nggak tahu lah sebenarnya saya jinjil terus kan pokoknya setiap mau tidur kasih hari apapun kan ya kan ada dasar dasar ibu yang dibawa tuh malam saya pakai aja tidur ngipi kalau begini ngipi master emang itu master master kalau barin ini nggak pakaian ibu bawa tapi ya ada yang dikasih. Ada yang ngoyak, berarti nong ditakai, ibu saya orang baik gitu ya. Iya. Aku sih, aku bawa ada 1000, ada berapa 2. Aku pakai aja malam ya, tidur. Enggak, enggak pakai juga. Tapi ya, kan aku bawa yang sobek-sobek, jadi tak potong-potong terus. Ya, enggak apa-apa. Karena sebelum dipakai, cium dulu, cium-cumin, baru pakai. Anduknya ya. Akhirnya saya pakai, Mas Budi, lah kok yang. Anduknya ibu aja ini pakai. Iya. Saya pakai. Masalah ini ada ibu iya saya pakai. Aja. Terus dasar itu yang dipakai yang terus ini sering dipakai ya. Saya pakai aja. Enggak apa-apa. Yang seneng di sana. Iya, dia seneng kan itu barang yang dipakai anaknya gitu seneng.
Tadi ada yang mau planning. Iya, ada yang ngurusin. Itu apa? Kalau talak jahit aja kan kasih saya semua itu. Sampai kalangkan. Saya juga enggak jahit. Jahit itu saya taruh aja tapi pasti simpen aja kan di itu. Itu sudah sedianya anu. Ya udah simpen aja di kaleng. Kalau itu loh, Zen. Cuma ini kan barang-barang itu